Nanti saya kembali ke titik nol. Saya kembali ke titik nol untuk belajar. Ya, jadi kita punya sama, kita level sama semua. Tinggal cuman saya mungkin startnya lebih dulu aja. Saya punya yang namanya mungkin playing ability, punya pengetahuan bermain, hanya sekedar itu. Lebihnya masalah metode, metal itu saya nol. Saya banyak belajar sama Pesiki, saya banyak belajar Ganesha, dan semuanya saya banyak belajar. Jadi saya mulai kecil. Sedikit saya mau sedikit beri sedikit sebuah pengalaman bahwa kita di komunitas ini banyak kita belajar bagaimana mungkin ya, komunitas namanya small seeded game itu dibuat supaya jadi kita pemain mungkin anak-anak didik kita itu punya kekayaan tentang bagaimana secara taktikal. Karena kalau belajar dari pengalaman saya, mungkin generasi saya, kita sangat minim, sangat-sangat minim taktikal. Karena kita hanya dibekali dengan main sepak bola simpel, dapat bola, sudah kasih ke depan, setelah itu urusan pemain depan. Kalau sekarang ini tuntutan sepak bola modern. Sepak bola sekarang sudah tuntutannya sudah jauh berbeda. Saya sudah banyak melihat bagaimana permainan mungkin Liga 1, saya bicara sama Abah Ramsi bahwa saya sangat ngefans sama Persebaya. Bukan saya orang Malang, saya bisa sangat ngefans sama Surabaya. Karena apa? Dia punya struktur cara bermain yang bagus. Kalau kita bicara, kita bilang Villanesia, menurut saya potretnya adalah ya sebaik. Bagaimana dia main dari goalkeeper, lini belakang, lini tengah, lini depan, semuanya berjalan. Mungkin Persija juga bisa melakukan itu banyak. Itu harus kita bangun ke anak-anak juga. Supaya tidak menjadi generasi seperti saya. Mungkin saya kalau suruh main sepak bola sekarang, itu sangat susah sekali. Mungkin saya akan kesulitan, dan saya mungkin akan sangat kalah besar. Saya kalah. Mungkin saya sama saya Hansam, saya main-main, saya bersaing, mungkin umurnya nggak jauh beda. Karena saya nggak punya kemampuan taktikal dalam bermain. Saya bisa cuma jaga orang, matikan orang, selesai. Padahal sepak bola sekarang tuntutan, serangan dimulai dari kalau pemain di pertuntutannya juga besar, bagaimana bisa lompat, bagaimana dia bisa passing bagus. Pemain belakang nomor 3-4 tuntutannya bagaimana dia punya pandangan ke depan sampai tuntutannya banyak sekali. Oleh karena saya berharap dari komunitas ini kita bisa memberi satuan yang paling kepercayaan sama pemain. Pemain ini jangan dimarahi, jangan dia pada saat dia salah, jangan sekali-sekali dimarahi. Saya minta tolong, jadi jangan sekali-sekali dimarahi. Kalau dia dimarahi sekali, dia nggak akan berani melakukan yang kedua. Mending kasih support, nggak apa-apa, coba lagi. Karena dari situ mereka akan punya kepercayaan diri untuk memulai sesuatu yang baru. Ini baru. Mungkin pelatih-pelatih lama nggak pernah mengalami ini. Nah, produknya seperti saya ini, saya sama generasi sepak bola sekarang. Kita lihat pemain, mungkin di levelnya atas kita menjadi Liga 1. Semua dapat pemain, semuanya pengennya long pass. Gak tahu di depan itu ada siapa, dia gak bagus bola atas, yang penting long pass, yang penting bolanya ke depan. Kita selalu bilang, aman, udah main aman. Bener gak? Main aman. Aman apanya? Kita long pass ke depan, dapat lawan, kita terserang lagi. Lebih bahaya, mending kita play main. Nah ini, taktikal ini yang harus diserang. Taktikal ini yang harus kita berikan sama anak-anak muda. Anak-anak muda ini harus mulai punya kendali. Karena pada akhirnya saya selalu bilang bahwa juara sejati di sepak bola adalah dia dapat tanda tangan kontrak di level tertinggi sebagai seorang pemain. Buat apa kita pelihara piala banyak? Mana pemain ada jadi? Gak ada, nol. Buat apa? Kita ini mumpung. Misalnya kita kalau saya bicara mangga. Buku, supaya kita petik daunnya di saat yang matang yang tepat. Kita nggak apa-apa kalah, di kompetisi kalah, di turnamen kalahan, itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalahnya, kita juara di level umur, pada saatnya dia harus bersaing di level yang sesungguhnya yang tertinggi, dia nggak bisa bersaing sama apa-apa. Buat apa? Padahal mimpi mereka adalah bisa main di televisi. Lebih tinggi lagi dia main di tim nasional. Kalau kita paksakan mereka untuk main, nggak tahu kita mungkin jalan curang mengikuti umur atau mungkin banyak hal curang supaya kita dapat juara itu supaya siswanya banyak gitu barang. Terus setelah dia selesai, saya mau tahu mana pemain kamu yang jadi pemain? Nggak ada.
lebih baik menurut saya, lebih baik beranjang. Anak-anak muda, anak-anak yang sekarang ini supaya dia jadi juara kejadian. Itu sih, itu pikirannya. Dan kita dari bersihkan desa, kita sampai kuat di awal. Ternyata sekarang kau no, enggak. Membentuk sebuah karakter anak itu sangat-sangat besar. Penemanya. Kalau bicara apa belajar dari pengalaman saya kelompok umur selalu dicoret. Saya kelompok umur nggak pernah juara. Saya kelompok umur nggak pernah mengikuti turnamen-turnamen. Suratnya nggak pernah juara. Suratnya nggak pernah juara. Kelompok usia 15 tahun Bogasari saya dicoret. Kelompok Nike Jamiat Dahlan belum ada. Saya dicoret nggak ada. Buat saya itu sebagai tempaan diri saya. Dan itu saya berharap coach-coach di sini memberi semangat bagi mereka bahwa itu bukan akhir. Ya. Itu bukan akhir. Bahwa finish terakhir dalam sepak bola adalah dia dimain di Liga 1. Selama dia belum sampai ke sana berarti mimpi dia belum tercapai. Kejar terus. Karena nggak ada batasan waktu. Batasan waktu buat saya adalah pada saat dia cedera, dia nggak bisa main bola sampai selesai. Dan nggak ada lagi dalam hatinya mau jadi main sepak bola berarti nggak. Jadi mungkin itu yang bisa saya share buat teman-teman, buat coach. Dan saya sekali lagi, ini komunitas bagus dan kita bisa sangat belajar, saling support, saling tukar informasi, dan juga saya sedikit. Yang paling penting memberi kepercayaan sama pemain. Saya kemarin dicoba sama Arema FC. Saya bilang sama pemain saya, kita tahu pemain Liga 1 Arema, dia bagus, postur tubuh bagus, semua bagus. Saya main di absen tuh dari bawah, kita ketiak kesulitan. Dia kesulitan, kita sampai menit ke 80 kita satu sama main, dia pemain asing dia masuk, semua masuk padahal dia proses recovery. Ada proses cedera, dia suruh main. Dia suruh main, akhirnya kita kalah 2-1. Yang saya mau bilang bahwa pemain pelatih Arema bilang sama saya, kamu bagus sekali. Kamu bisa build up dari bawah. Yang saya mau kasih sedikit share pengalaman bahwa bisa. Kita bisa melakukan itu. Kita mungkin cerminan kita mungkin lihat Manchester City. Itu semua, itu bisa dilakukan. Saya lihat Persebaya, Biswar, Bisbangun, saya pemain nggak pernah kenal. Tapi dia begitu dipres makan Konate, dia cuma putar-putar, pas. Menurut saya, dia diberi kepercayaan sama pelatih. Kamu salah, tidak ada mungkin dalam masalah. Saya kira itu yang bisa saya share, mungkin kita bisa nanti diskusi. Apapun, kita bisa diskusi. Saya sekarang di posisi pelatih, saya banyak belajar. Saya banyak belajar posisi sama di belajar. Dan saya sangat terbantu dengan Coach Ganesha dengan kurikulum yang Ganesha. Karena dari dulu saya bermain, saya ingin bagaimana caranya kita bisa bermain dari tengah, bawah, tengah, ke depan. Saya nggak punya. Saya mau tahu mana pelatih yang main dulu. Mungkin trennya dulu seperti itu. Tapi saya selalu pikir dari permainan gimana caranya ya. Saya ingin main seperti itu. Pada akhirnya saya baca Ganesha dan saya dapat license dan kuliah sendiri. Saya kira itu mungkin kalau punya saya minta maaf. Oke, baik, terima kasih buat Coach Johnny juga.